teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi mengedarkan atau memindahkan zat dari dan ke sel-sel tubuh. Sistem transportasi pada manusia terbagi menjadi tiga, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, selanjutnya yaitu sistem transportasi darah. Sistem transportasi darah adalah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Alat transportasi pada manusia terutama adalah darah. Di dalam tubuh, darah beredar dengan bantuan alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Selain peredaran darah, pada manusia juga terdapat peredaran limfe atau getah bening dan yang diedarkan melalui pembuluh limfe. Darah merupakan salah satu jaringan dalam tubuh yang berbentuk cair berwarna merah. Karena sifat darah yang berbeda dengan jaringan lain, mengakibatkan darah dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sehingga dapat menyebar ke berbagai kompartemen tubuh. Fungsi darah. Yang pertama, darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Kemudian, darah juga berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Kemudian, darah berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian, darah juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Komponen darah. Darah terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah yaitu cairan berwarna kuning yang mengangkut nutrisi untuk tubuh. Plasma darah tersusun paling banyak atas air, yaitu 92%. Sisanya yaitu protein, glukosa, imunoglobulin, dan elektrolit. Sel-sel darah ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, yaitu trombosit. Eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit tidak berinti atau tidak memiliki DNA. Masa hidupnya yaitu sekitar 100 sampai 120 hari. Eritrosit bentuknya bikonkaf, yaitu cairan cakram dengan bagian tengah yang agak pipih. Eritrosit mengandung hemoglobin yang membantu untuk mengikat oksigen. Jumlahnya dalam tubuh yaitu 4-5 juta. Darah dibentuk di endotelium dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu fungsi dari eritrosit. Yang pertama yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Yang kedua yaitu mengangkut karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Dan yang ketiga yaitu membawa hemoglobin. Nah, selanjutnya merupakan gambar dari sel darah merah, eritrosit. Eritrosit ini bentuknya bikonkaf seperti yang sudah dijelaskan, yaitu cairan cakram dengan bagian tengah agak pipih. Selanjutnya ada leukosit. Leukosit berbentuk bulat dan berintik. Jumlahnya bisa mencapai 5.000 sampai 10.000 ml kubik darah. Dibentuk pada sel retikuloendotelium dan sumsum tulang belakang. Leukosit terbagi menjadi dua, yaitu bergranula yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang kedua ada leukosit tidak bergranula yang terdiri dari limfosit dan monosit. Fungsi dari leukosit yaitu membantu pertahanan tubuh terhadap infeksi, berfungsi dalam perbaikan sel, dan memfagositosis sel-sel mati, menahan invasi patogen mikroorganisme melalui fagositosis. Berikut ini merupakan gambar dari jenis-jenis leukosit, meliputi neutrofil, basofil, monosit, limfosit, dan eosinofil. Selanjutnya yaitu trombosit. Trombosit memiliki bentuk seperti cakram dan tidak berinti,
yang memiliki masa hidup sekitar 8-10 hari. Trombosit ini juga dibentuk pada fragmentasi dari megakariosit sumsum tulang. Trombosit juga memiliki fungsi yaitu membantu pembekuan darah atau koagulasi dan homeostasis, yaitu kemampuan tubuh dalam mempertahankan agar darah tetap dalam bentuk cair. Berikut adalah gambar dari sebuah pembentukan benang-benang fibrin yang menyebabkan luka menjadi tertutup. Selanjutnya yaitu skema proses pembekuan darah. Jadi, ketika kita terluka dan berdarah, trombosit ini akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase ini akan mengubah senyawa protrombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Selanjutnya, trombin ini akan mengubah protein fibrinogen yang ada di plasma darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan menyumbat luka sehingga darah pun berhenti mengalir dan luka pun tertutup.